Yo, ketemu lagi dengan saya Das. Okay. Di video kali ini, khusus video kali ini, saya hanya akan mereview atau menampilkan hasil-hasil foto dengan menggunakan lensa fix 50mm, bukan 1,4 USM. Nah, yang mana seperti yang kita tahu, lensa ini memiliki bukaan yang sangat konstan, yaitu 1,4. Nah, dengan bukaan selebar ini, sebetulnya kita dapat menghasilkan foto dengan depth atau dimensi yang sangat dalam. Nah, namun bagaimana jadinya jika si lensa ini kita gunakan dalam berbagai konsep, mulai dari foto wedding, foto pre-wedding, foto model, foto produk, sampai foto makanan. Nah, khusus di kali ini saya akan menampilkan hasil-hasil foto dengan berbagai konsep dengan menggunakan lensa ini. So, tonton dulunya.